Untuk mewujudkan TNI tumbuh bersama rakyat, sebanyak 5 kapal angkatan laut di Lantamal 1 beralih fungsi menjadi tempat pusat kegiatan sosial pada Selasa 6 September kemarin. Perubahan fungsi kapal ini dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September 2022 mendatang. Guna memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut, 5 kapal yang terdiri dari 4 kapal Angkatan Laut dan 1 kapal perang atau KRI yang bersandar di Pangkalan Utama 1 Angkatan Laut atau Lantamal 1 beralih fungsi menjadi tempat pusat kegiatan sosial seperti donor darah, khitanan massal, dan memeriksa kesehatan gigi. Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 1, Letnan Kolonel Laut Suryanto Purba, pada Selasa 6 September menjelaskan perubahan fungsi sementara 5 kapal tersebut dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna menekankan masyarakat agar lebih mencintai Tentara Nasional Indonesia melalui pengenalan alat utama sistem pertahanan milik TNI Angkatan Laut dengan merasakan suasana berbeda saat melakukan donor darah dan kegiatan sosial lainnya. Diharapkan masyarakat mendapatkan kesan positif agar bersama-sama dengan tentara menjaga kedaulatan bangsa. Di atas kapal. Jadi kapal angkatan laut itu ada dua, ada yang namanya kapal perang yang disebut dengan KRI, ada yang kapal angkatan laut. Apa aja kegiatannya, Bang? Jadi kegiatannya ada tiga, pertama donor darah, kemudian ada khitanan massal, kemudian ada pembersihan plak dan barang gigi. Salah seorang warga mengaku kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan di atas kapal perang milik TNI Angkatan Laut ini terbilang unik dan berbeda. Ya unik, lagian pun enaklah ditengok ada suasana lautnya gitu. Daripada di rumah-rumah kan lebih tak panas, tak apa. Gini kan enak, alamnya pun indah sekali. Kegiatan bakti kesehatan ini juga telah menjadi agenda rutin di Lantamal 1 Belawan guna mewujudkan kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Adapun total peserta dalam kegiatan ini mencapai 1.000 orang dengan 250 peserta khitan massal, 250 peserta pembersih karang gigi, dan 500 orang peserta donor darah.